Selamat pagi Pantawet. Di hari ini para agen akan menjalankan misi spesial dari Kota Malang. Mereka mendapat misi dari Mr. X-Cook. Suaranya jadi begini ya. Maaf ya Pantawers, ada kesalahan suara. Mission M. Penasaran sama episode hari ini? Makanya jangan kemana-mana ya, saksikan terus Mission X, semangat! Kalau yang belum pada ke Iceland, Nora lu. Tadi bilang di mana? Iceland. Di Malang. Di sana ada Malang dong. Bohong dosa lu. Kita lagi di Malang. Udah gak seru ah. Dibongkar. Ya, ketahuan dong. Serius banget sih, Pak. Ketahuan. Bagus lah. Tapi ada suara apa tuh? Suara apaan ya? Hahaha, selamat datang di area salju milik saya. Masih ingat saya? Masih ingat saya? Enggak. Oh, saya tahu. Suara dari kosan lu. Masih ingat saya tidak? Ingat. Mr. X. Sekarang kalian harus menjalankan misi dari saya. Kalian akan dibagi menjadi dua tim. Sekarang, jalankanlah misi pertama saya di area salju ini, yaitu misi tebak lagu. Misi tebak lagu. Di misi ini, perwakilan agent dari masing-masing tim harus berseluncur dan kemudian membawakan S-Cube untuk menyanyikan lagu dan ditebak. Nadia, Melky, Emil, Balipa. Udah gak yakin ya. Pasti tenang. Halo. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Saya Melky. Bodoh amat. Tante nanya. Apa? Mana agen sama Isa? Katanya The Last Bajai. Apaan gak? Masih bu. Kita mulai aja dapat bahas itu. Gak ada siapa. Ayo, mulai. Bangga. Sahabat jatiku. Ada, ada.
sini. Lihat dulu. Hei. Siap. Digelom. Oke. Okay. Siap kalau dia? Siap kalau dia. Ya. Okay. Siap. Nyanyi. 3, 2, 1. Apa? Ya, apa judulnya dan nyanyinya? Sayang. Sayang. Si Kaya Valen. Dia Valen. Betul. Iya, Valen. Yang kedua. Iya. Pusing diri aja, pusing. Dia bisa. Nyanyi siapa? Dia bisa. Ya, ibunya lah. Ya betul. Betul. Yang keempat. Pasang sepatu tuku. Salah ya. Tulus. Pasang sepatu tulus bener. Sepasang sepatu tulus. Bener enggak? Salah. Cuma sepatu doang, enggak pakai sepasang. Ya udah berarti gua teh kelebihan enggak apa-apa dong. Lu juga kalau enggak bajai akhirnya bajai doang enggak apa-apa lu. Beda. Bisa kecil. Ya. Nyanyi siapa? Uminar. Semana kecilnya? Ya betul. Suami ya? Jawabannya salah.